Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Vel Pari dedah butiran pertemuan Dr. M. Anwar pada 1998. Bendahari Agong MIC Dato' Sri S. Vel Pari mendedahkan apa yang berlaku ketika pertemuan antara bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan bekas timbalannya Dato' Sri Anwar Ibrahim sebelum pemecatannya pada September 1998. Dalam temubual dengan utusan Malaysia, Vel Pari berkata beliau mengiringi bapaknya, Tun S. Sami Velu, yang ketika itu adalah Presiden MIC dan Menteri Kerja Raya dalam pertemuan di kediaman rasmi Mahathir di Sri Perdana Kuala Lumpur. Beliau mendakwa turut hadir pada pertemuan itu adalah bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin dan seorang ahli korporat yang merupakan rakan akrab Anwar yang kemudian sudah pun meninggal dunia kerana kanser. Beberapa hari sebelum pertemuan itu, Vel Pari mendakwa bahawa Anwar menyuarakan kegelisahannya kepada Sami Velu semasa sebuah majlis di Pulau Pinang. Kata Anwar kepada bapa saya, definitely dia Dr. Mahathir akan tahan saya kerana dakwaan kes rasuah dan livat. Tapi bapa saya cakap, don't worry, kita cari solution. Selepas itu bapa cakap dengan Tun Daim yang kemudian mengatur janji temu dengan Dr. Mahathir. Dalam pertemuan di Sri Perdana itu, saya dan ahli korporat berkenaan duduk berdua beberapa meter dari perbincangan mereka berempat, Dr. Mahathir, Anwar, Daim dan Sami Velu. Tetapi masih boleh didengari apa yang diperbualkan, kata Vel Pari. Menurutnya, beliau tidak dapat mengingati tarikh sebenar pertemuan itu tetapi ia diadakan tidak berapa lama selepas pendedahan wujudnya unsur nepotisme dalam pengagihan kontrak-kontrak kerajaan semasa Perhimpunan Agong UMNO pada Jun 1998. Dalam pertemuan itu, Anwar meminta maaf kepada Dr. Mahathir dan berjanji tidak akan serang lagi anak-anak Dr. Mahathir yang dikatakan mendapat banyak projek kerajaan waktu itu. Dr. Mahathir kemudian cakap, kalau dihentikan serangan itu sebagai balasannya, Anwar akan dipilih menggantikannya jadi Perdana Menteri. Dan Anwar percayakan kata-kata semangat Dr. Mahathir itu dan selepas pertemuan itu jugalah Dr. Mahathir mengukuhkan tuduhan-tuduhan liwat terhadap Anwar, katanya. Vel Pari berkata beliau terpanggil mendedahkan butiran perbualan dalam pertemuan itu kerana berasa kesian dan bersimpati dengan anggota keluarga Anwar, khususnya istrinya, Dato' Sri Dr. Wan Aziza Wan Ismail dan anak sulungnya Nurul Izza yang begitu percaya seandainya Pakatan Harapan menang pilihan raya umum ke-14. Dr. Mahathir yang ketika itu Perdana Menteri Sementara Pakatan akan mengemukakan permohonan pengampunan kepada Yang di-Pertua Agong untuk membebaskan Anwar. Ini semua muslihat dan hela Dr. Mahathir kerana saya masih ingat butiran perbualan pada 1998 itu di Sri Perdana. Kata Vel Pari, setiap ungkapan Dr. Mahathir pada hari ini perlu diperhalusi secara mendalam oleh mereka yang berada dalam Pakatan Harapan. Anwar masuk penjara, kata Dr. Mahathir, bukan salah saya. Skandal kerugian pewajar per bilion-bilion ringgit pun bukan salah saya. Bila cakap pasal calon Perdana Menteri, beliau kata nak relax buat apa? Elok jaga cucu. Siapa sumbat Lim Kit Siang dan anaknya Lim Guan Ying dalam tahanan Akta Keselamatan dalam negeri ISA pun bukan perbuatan diakah? Beliau tidak pernah sepi dengan politik, kata Vel Pari.